Hai guys, balik lagi sama aku. Tunggu dulu, kalian sehat kan? Sehatlah, jangan sakit-sakit. Jadi, hari ini saya bakal nge-prank Laras. Nek seneng banget ngerjain Laras. Prank kali ini, gak tahu ya Nek reaksi dia bakal gimana. Soalnya gak pernah prank ini ke siapapun. Nek bakal beliin bunga. Nah, masalah ini telat banget nih. Harusnya tuh waktu hari Valentine, cuman gak kepikiran idenya. Nek mau fitness. Nek bakal bilang ke Laras, kita bakal vlog keseharian kita fitness nih. Jadi dia gak curiga kan. Udah beli bunganya, gak bisa keluarin sekarang. Takutnya nanti dia tiba-tiba buka pintu, bunga apa tuh. Laras lagi siap-siap di kamar mandi. Nanti bunganya bakal Nek taruh di tempat tidur. Pas pulang fitness, dia kan masuk kamar tuh, cekrek, ada bunga. Bunga apa tuh? Nah, terus dibaca nanti ada notes-nya gitu. Gak usah tulis yang sweet-sweet banget lah. Pokoknya nanti dari Egan gitu. Nanti dia pasti kayak baper-baper gimana gitu kan. Padahal Egan gak tahu juga. Egan, nanti pasti dia nelfon Egan. Terus bilang makasih ya gitu. Egannya bingung, Larasnya bingung. Semuanya bingung. Nah, Nek gak sabar nih. Semoga vlog ini berhasil ya. Soalnya Laras gak tahu ya, setiap Nek prank berhasil mulu. Karena dia emang Nek bakal. Hai guys, balik lagi sama aku. Tunggu dulu, kalian sehat kan? Sehat lah, jangan sakit-sakit. Ini kita syuting keseharian, kita fitness kan udah 7 hari tuh. Nah kita, olahraga di videoin. Iya. Iya lu kan. Lama banget bentuknya. Ya kok lu pakai jaket aja? Nah jadi kita bakal tunjukin ke kalian gimana kita fitness dan asiknya kita fitness. Oke, Ras? Oke, ikutin terus kita, oke? Dadah. Oke. Wah, lagi sepi nih, seru banget ya, Res. Let's go, kita ganti baju. Semangat, 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 Laras. Kita. Si. Dari siapa, Res? Di siapa? Egan. Ini dari Egan. Gimana kirimnya ya? Gak tahu. Marah banget sih, tapi gemes. Haram. Happy Valentine's Day. Kok bunga matahari sih? I don't know, mungkin karena my sunshine. Happy Valentine's Day, my sunshine. Bleh, kamu suka bunga. Sebelum mulai videonya, Nek mau kasih tahu kalian ada aplikasi keren banget dan ngebantu banget. Namanya YouDictionary. Aplikasi translate yang paling gampang dan paling ngebantu banget. Karena banyak banget fitur-fiturnya yang sangat-sangat Nek suka. Contohnya ini ya. Ketika Nek mau ngechat sama temen Nek yang dia ada di luar negeri. Gini-gini kalau Nek ini orang Australia, orang Belanda, orang Zimbabwe. Ada tanda kaca pembesarnya, tinggal arahin aja langsung ke translate. Gampang banget kan? Fitur yang kedua tuh kamera translate. Itu Nek suka banget nih. Contohnya kalau misalnya Nek mau terjemahin tapi males copy paste gitu. Nah, tinggal arahin aja nih kameranya nih. Langsung kan? Tuh, pelan-pelan dia ke translate tuh. Nah, nih contohnya nih ya, kalau kita mau crop nih. Tinggal tandain, arahin. Dah, langsung. Jadi apa rahasia mereka? Gampang banget kan? Buat kalian yang pingin aplikasi ini, kalian bisa cek description di bawah karena udah Nek taruh linknya. Kalian tinggal klik. Jadi tunggu apa lagi? Cek link di bawah dan download YouDictionary. Oke, lanjut lagi videonya ya. Arin juga gak suka bunga sih. Awan danger apa? Kawan sih anjing. Parah kali.
Hah? Asli? Oh iya? Kok dia tahu rumah kita? Tahu. Lu kasih tahu? Jujur, lu kasih tahu ya? Iya. Lu tahu jadinya? Tahu. Kalau di film-film kan orang bakal melakukan hal ini. Ah, nggak ada wanginya. Telepon lah. Ih, geli banget. Halo. Aduh. Terus. Halo. Ini kok digini-giniin? Happy Valentine's Day, my sunshine. Ih, geli banget anjing. Geli kawi. Ini alay banget loh. Iya sih. Aku stop apa-apa ya? Kau paling nggak iuh-iuh juga. Terus lu nggak bilang siapa gitu? Wait, kan aku masih meresap bayi. Ini asli nggak? Asli semua. Tapi kan nggak bisa bertahan lama juga kan? Dia langsung ngirimnya tuh kayak mana? Bisa gitu ya? Kita telepon orangnya terus udah gitu yang kayak mesenin terus dikirim gitu bisa ya? Enggak, pokoknya aku yang taruh ke sini tadi disuruh dia. Nah ngambilnya dikirim? Apa? Ngambilnya dikirim? Dikirim sama dianya, sama tinggal pesen doang, dia yang mesen, aku yang ngambil. Please deh, muka lu gak usah kayak gitu, bisa gak? Gak usah depan gua gitu. Gue kawin. Telepon gak? Aku malu. Telepon aja coba. Coba. Mau pakai handphoneku. Kenapa harus pakai handphone lu? Ya biar gak malu-malu banget. Sama aja lah malunya. Oh iya. Ya udah telepon lah. Chat aja. Telepon aja. Aku tell me what you see. Telepon. Hah? Telepon. Oh. Aku denger ya. Boleh denger enggak? Enggak. Ih, tolong lo, pengin denger kepo. Gitu lah. Telepon. Ini udah enggak Valentine lagi. Iya ya. Telepon aja. Aku mau denger. Loud speaker dong. Jangan di sini lah. Telepon pengin dengar. Enggak diangkat. Harusnya kan ngasihnya tanggal 14. Iya. Bisa gak lo gak usah senyum-senyum kayak gitu? Bisa diam gak sih lo? Gak bisa liat banget gue seneng ya. Ya gak diangkat. Ya Egannya udah tidur. Ya diangkat. Ntar aja. Ya udah mending pagi-pagi aja telepon Egannya. Udah tidur kali. Pagi aja gak sih? Gak enak lah, udah malam. Gak boleh telepon-teleponin orang malam-malam gitu. Gak sopan tau. Kok gue gak ada yang ngirim bunga ya? Ya udah ntar gue pesenin ya. Entah lama idol lah. Jelek bunganya. Eh. Busuk. Oh, gue tunjang nih bunga. Kenapa sih? I hate flowers, really. Tapi, it's a cute gesture. Lu bilang gue nggak suka cewek-cewek lemantis. Ya, emang nggak suka. Emang aku nggak suka banget sama bunga gitu-gitu. Ngapain jadi sampah? Cuman, it's cute. It's a cute gesture. Misalkan dia belum tahu kalau aku nggak suka hal-hal menjijikan. Padahal aku udah bilang. Apa? Laras nggak suka bunga. Katanya? Nggak apa-apa katanya, mana tahu jadi suka. Bisa nggak muka lu nggak usah kayak gitu, Ras? Aku tampari sampai meninggal, mau? Jangan, Bang. Yaudah sih, Bang. Yaudah, sana lah. Apanya? Sana, ini bagian tempat tidur. Taruh mana ya? Taruh atap. Salah banget sih, lo. Udah. Ngapain? Wow, seneng banget sampai gua injek nih kepala lu. Ya udahlah, aku ganti baju lah. Kok
closing yang ini loh. Apa? Yang nge-gym. Buat closing nge-gym dulu deh. Lihat sini ada ini. Bilang kita udah selesai nge-gym gitu. Aku busuk gak? Enggak. Jadi kita udah selesai nge-gym. Udah. Pom, kalau lu lebih seneng dari biasanya. Bisa diem gak? Pomnya. Yaudah ya. Bye gitu. Bye-bye. Jangan lupa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Udah. Ayo, tutup kameranya. Tutup kameranya.